Hai, assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, sekarang ni waktu malam. Sebab tu aku cakap selamat malam. Malam ni aku sebenarnya nak tukar barang sikit lah. Barang simple je. Iaitu aku ni menukar coil. So, sekarang ni aku dah buka cover set motor kiri dan kanan. Okey, coil yang aku masukkan tu adalah inilah dia, coil. Ini coil. So coil ni, untuk RFS, coil ni adalah untuk bahagian plug tengah Sebab RFS ada 3 plug. Ada 3 plug, so ini coil untuk plug yang tengah. Jadi aku nak tukar ni, bukan sebab rosak. Just saja nak try coil yang racing punya. Nak tahu macam mana dia punya ni kan. Tapi kita kena tukar sekali kabel ni juga. Dia sekali bagi, sekejap aku tunjuk apa benda. So macam ni, lupa dia. Fokus. So ini coil aftermarket. So power racing system. Ini coil untuk RFS. So dia bagi sekali dengan dia punya plug lah. Actually ni plug daripada original original RFS. So aku pasang balik lah sebab dia tak bagi. So aku pasang balik plug ni. So kita akan pasang, kita akan tukar untuk bahagian ni. So jom kita buka dulu coil ni. Alright. So misal katalah kalau coil korang rosak ke apa kan. So maybe video ni boleh ajar korang macam nak tukar coil lah. Alright. Ataupun korang nak tukar pada racing punya, rumah racing ke, ataupun jenama lain pun boleh juga, cara yang sama. Ni pun aku nak try lah macam mana rasa dia kan. Tapi kalau ni tak pernah rosak lah, alhamdulillah. Saja nak try. So ini dia sambung dengan plug tengah. So kita kena cabut plug tengah juga. Alright, jom kita cabut. Okay, ini dia punya plug dia. Ni plug kanan, ni plug tengah. Cabut. Okay, cabut. Alright. So kita dah cabut coil sekali dengan kabel. So kita akan pasang terus coil yang baru. Okay, dan jadi kita pasang coil baru. Alright, kedudukan yang sama. Tapi sebelum tu kita cabut dulu. Kita cabut dulu. So nanti kita pasang balik. Kita masuk belah sana. So kita terus pasang dia punya coil dia. Okay, kita dah siap pasang untuk bahagian sini coil. Semua skru kita dah siap pasang. So kita kena settlekan dekat bahagian plug pula. Alright. Okay, ini dia kita punya kabel tadi. So kabel ni, ini yang kita kena masuk dekat plug tadi, plug tengah. So kita kena pasang dia punya kepala dulu. Kepala ni ambil yang asal. Make sure kita masuk sedalam-dalamnya. Pusing dia. Dia betul-betul masuk Okey, rasa kita tu boleh pasang dekat plug lah. So kita masuk kat tengah balik. So kita akan pasang balik dekat plug ni Pasang balik. Kabel ni agak pendek sikit punya wayar. Agak licik sikit. Okey, kita dah siap pasang kita punya plug tengah. So make sure kabel ni sebenarnya kita tak boleh kena head. Takut panas. So hati-hati jangan sampai kena engine, jangan sampai kena head. Nanti kita akan adjust sikit. Okey kot, tak kena. So macam tu dia.
senang je, tapi susah sikit lah. Jadi kita kena test run dulu motor. Okay. Oh, takut tak hidup lah tiba-tiba kan. Kita start dulu. Pakai silencer dah siap. Ni ada ada silencer ni. Exhaust ni memang kuat. Tapi aku letak silencer. Okay, motor boleh hidup. Oh, sebelum tu aku lupa. Aku nak pasang ni. Apa tu fork punya lock tu. Sebab aku turun fork. So sebenarnya kena pasang benda ni untuk kasih keselamatan lah. Kena pasang kat sini. So nak pasang kejap lah. Korang boleh dapat dekat Shopee. Kalau korang nak, korang boleh tengok link kat description aku, dia share apa benda apa ni. Orang kata safety untuk fork lah, supaya T ni dengan fork dia tu tak jatuh lah, fork tak jatuh lah. So keselamatan lah, bagi dia lock lah. So lagi bagus kalau korang lapik dengan lapik logam supaya fork korang tak calar. Tapi cara malas macam ni lah. Ni cara malas. Malas nak lapik dengan apa-apa. So siapa yang turun fork tu, sebenarnya kita kena pakai benda ni untuk keselamatan. So macam ni lah, kita dah pasang kedua-dua belah fork untuk ni dan ni. Baru lah nampak safety. Kita dah turun fork kan. Kita dah turun fork ni. So apa-apa jadi, ini akan lock insyaAllah, supaya tak turun. Alright, kita dah siap pasang kapasitas semua. So ingin aku menjelaskan di sinilah, alright. Penukaran coil tadi tu sebenarnya tak perlu pun tak apa sebenarnya. Ini saja aku nak test je. Alright. Nanti mesti ada yang cakap, "Abang, tak perlu tukar pun tak apa, bang." Ha, tak apa. Tak nak tukar pun tak apa, nak tukar pun tak apa. So misalkan kata kalau korang coil korang rosak, so macam tu lah cara dia tukar. Alright. So kita tambah yang aksesori lain pula dekat fork tu lagi ni. So apa-apa link yang korang nak beli berkaitan, korang boleh tengok dekat description di bawah. Alright. Itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum.